Oh ini bang, yang dinamakan ini sebentuk gerbang utawa pintu pintu masuknya Candi Cipunang ya di sini. Mencari titik jejak ke daerah Jurang Wangu. Ini masih di desaan ya, yang mau ke arah Gunung Sari atau Jurang Wangu, di mana dalam kisah Mbah Jamaluddin itu untuk pendadaran kejayaannya ada di wilayah Jurang Wangu. Saya akan menemui sesepuh di daerah Jurang Wangu. Mohon doa restunya. Ini di kaki Gunung Slamet. Kabut mulai turun, tadi habis hujan. Wilayahnya cukup menusuk tulang dingin. Dingin. Kabutnya turun, guys. Jalannya sepi. Ini lewati jalan perkampungan di tengah hutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya sahibul wilayah. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa pegang HP, dimatiin dulu. Silaturahmi dengan Pak Lurah Jurang Wangu, Bapak Kulisin. Tersuwun Pak Lurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Pak Wahyu. Insya Allah kita mau perjalanan ke Candi Cikunang.
wilayah Jurang Mangu. Kita jalan kaki ya Pak? Iya. Oh ini Pak. Ya, yang dinamakan ini sebentuk gerbang utawa pintu. Pintu masuknya Candi Cipunang ya di sini. Siapapun yang mau ke sini silaturahmi ke mbah-mbah sesepuh-sesepuh, sebenarnya harus meditasi sebentar, ada berapa menit di sini. Monggo Pak. Di Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wilayah Jurang Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya kanabu ya kanabu cerahkan hati dan berilah. Assalamualaikum. Yang ini dinamakan curug, yang tebingnya itu yang namanya Puter Bumi.